Tanjung Pinang, Bapak. Forum mahasiswa di Kota Tanjung Pinang menggelar diskusi ilmiah Pemilu Damai Tanjung Pinang Bermarwah di Hotel Pelangi. Tampak mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai fakultas menghadiri acara tersebut. Adapun yang menjadi narasumber dalam diskusi ilmiah tersebut yaitu Wali Kota Tanjung Pinang, Kapolres Tanjung Pinang, Panwaslu Tanjung Pinang, dan Ketua PWI Tanjung Pinang Bintan. Haji Syahrul selaku Wali Kota Tanjung Pinang mengatakan, pemilu adalah agenda nasional yang harus disukseskan. Pemilu ini adalah agenda nasional. Agenda nasional yang harus kita sukseskan. Seluruh jajaran dari pusat sampai ke bawah, para pejabat, stakeholder untuk sama-sama bersinergi proses kali ini. Haji Syahrul berharap Bawaslu Kota Tanjung Pinang sebagai wasitnya berlaku adil, jujur, sesuai dengan tupoksi. Maka Pilkada Tanjung Pinang berjalan lancar, damai, dan sukses. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.